hari istri kedua mah mama enggak setuju ah pokoknya mah. Yo, assalamualaikum bersama saya. Di video kali ini ya, gue mau ketemu sama mamanya Fadila dan Fadila juga. Jadi buat kalian yang banyak nanyain, ketemu bang sama mamanya Fadila, ketemu gitu. Nah di video ini gue mau ajak mamanya Fadila ke dalam konten. Ceritanya di video ini gue udah mau jalan keluar. Jadi gue udah emang sering ketemu, udah sering jalan keluar juga, tapi gue nggak sempet nanyain. Nah, karena ya ini sudah momennya mungkin ya, jadi pas banget nanti pas di mobil gue mau minta izin ya. Oh. Atau gue prank apa nanti, pokoknya gue mah suka lihat momen ya, kalau momennya joy ya udah digaskeun, kalau enggak ya udah ngevlog biasa aja intinya lah. Kenalan ini mau meminta restu ini sama mamanya Fadila bahwa nanti saya akan mempunyai istri 8. Ya, ya harus skip ya, gue jalan dulu bagus sampai selesai, right? Nah, gue nyepeli lah guys, jelas ya boy, deg-degan boy, tapi harus secara jantan dan secara laki-laki guys ya. Assalamualaikum mama di depan. Aku lagi bikin video. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mama? Alhamdulillah. Baru pulang lagi kira. Mana kamu enggak salin itu teh? Mau ke mana ini teh? Enggak tahu itu Fadila mau ngajak ngerujak di sana. Ngidam sama. Jangan. Ngidam. Ngidam apa? Ngidam rujak sana. Jadi guys, ini adalah mamanya Fadila. Namanya siapa mama teh? Mama Ola ya? Sama Mama Ola. Sama Mama Ola. Jadi kita udah sering ketemu tapi belum pernah masuk kontennya mah karena mama teh malu, cenah takut terkenal. Biasa jadi selebriti. Jadi selebriti cenah. Jadi di video ini tema ya aku teh mau izin serius ini. Biar apa namanya, meskipun kurang sopan sebenarnya di dalam mobil, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Daripada di luar mah PPKM nya, daripada PO ngomongin minta izin jauh digerawak banyak. Izin temenang ditahan gitu mah. Jadi aku teh ini teh sama Fadila teh pacaran teh udah lama nyamanya, lumayan agak lama gitu. Aku teh secara laki-laki teh ini teh mau minta restu gitu ke mama gitu. Buat apa ya namanya? Duh, tarang lagi. Buat apa ya maksudnya teh? Buat kelebih yang serius gitu. Dan beneran mama ge khawatirnya. Pacaran wae mahnya, pacaran jo. Bobohan bobohan jo kumaha gitu. Kan itu jadi takut ya mah ya. Untuk menjauhi itu yang ya pokoknya kepada umumnya gitu. Jadi aku teh mau menikahi gitu. Bagus itu teh. Bagus ya, tapi ini mah matiin aja dulu lah ini mah. Jadi aku teh ini teh sebenarnya mama bayinya yang. Jadi ini teh sebenarnya mau izin ke mamahnya. Dilatih jadi istri kedua. Nah, aku mah sebenarnya teh mama udah pernah main sama anak aku. Cuma aku tega ngomong dari awal ke mama. Bener. Mami juga gak bilang, tas karena aku yang harus bilang ke mama. Anak aku ada 7 tahun mah di Gatsu. Si Okta. Jadi asal gak ngomong-ngomong ke mama dari pertama main ke mama. Iya, ada kan bis itu di restua cenahan nikah jeng duda cenah bisi gitu. Nyoleti kene. Sama aku juga baong baheulana mah jadi we gini. Ya mendingan jujur dari pertama daripada sekarang tahu akhirnya. Jadi kumaha tuh? Mamanya si... jadi istri kedua mah enggak mau atuh. Ya, dari istri kedua mah mama juga enggak ngizinin kalau embung. Ya entah tuh mama. Si Dede disebut pelakor atau karunia. Ya enggak kan itu juga udah enggak ngurusin Asia, maksudnya dari Jakarta ceweknya mah.
kerja. Ya tetap we status. Tapi kan Asel, asli kedua. Tapi kan Asel di Bandung, jadi enggak apa-apa we. Enggak, ya. Mama enggak setuju. Enggak enggak setuju. Kasihan si dedenya nantinya. Lah. Ya iyalah nantinya banyak di murunan si dede di Barat. Enggak aman gitu. Jeng Asel mama. Bukan masalah pelakor. Aman, heeh, disebut pelakor. Pelakor. Sama cinta, kamu kan cinta sama aku ya? Oke. Okay. Iya, tapi dah tuh jadi kedua mah ya mah. Mama juga enggak setuju jadi istri kedua mah. Embung kan. Karunya si Dede. Jadi enggak direstuan atuh ini teh. Moal istri kedua mah. Goblok. Ya dah mau dicerai kedua alasanna udah aku izin tadi Jakarta ke sini nak kerja. Ya eta mah. Ketemu Fadila, tidak dipungkiri jadi jatuh cinta. Oh. Terus jalan-jalan. Ya mana kumaha? Aku harus ngomong apa tuh ke si Mas Yami juga harus bilang kamu tuh harus jujur dulu sama mamanya Dede sebelum semuanya terjadi cina. Kasihan cina nanti mamanya Dede udah ngurus ini itu kalau kamu hari istri kedua mama mama nggak setuju pokoknya mah. Oke. Okay. Kejenting bolai segala galanya mama. Kejadian diudahi gitu. Tapi udah nggak bisa akunya udah cinta tuh. Berat pisan atau tapi kan yang penting mah menyanggupi kan. Kalau adil si menyanggupi dah enggak apa-apa. Moal adil kalah ke mah ge anu nyandung mah gede bohong. Itu mah susah mama. Ini mah kan beda coba mah yang lain mah. Aya Asel mah adil, penting mah terpenuhi kan nafkah lahir dan batin gitu. Tetep we seadil-adilna nya. Anggere moal bisa ngebatin karunya si Dede jebang orang keme. Coba dicandung, menyang orang-orang dicandung. Tapi ayah saya nges cinta kumaha. Ya kumaha deh, lupakan si Dede yang berenang. Ayah dicandung mah. Atuh udah gak bisa, atuh mah dilupain. Dan sekarang oke okay, kalau misalkan ngelupain dedenya. Tapi kan yang berat adalah ngelupain waktu bareng-bareng sama Dede. Tapi kan yang berat adalah ngelupain waktu bareng-bareng sama Dede. Oh my god. Wow. Jodoh sakitu we mama. Waduh. Apa yang jodoh si Dede teh? Jodoh atuh mah makanya kenapa kayak gini berarti Tuhan kan ngasih alasan ya teh harus diperjuangkan bukan mama nyuruh udahan atau kalau kayak gini mah. Dah mama enggak setuju kalau jadi istri kedua kayak gitu mah. Goblok. Sama itunya juga kalau enggak ada masalah apa-apa kan enggak enak. Iya, dan dia juga baik juga ke aku enggak pernah cari masalah. Jadi aku juga bingung mau nalaknya so, gimana. Sopiannya kasih tahu mau di tapi gitu, mau di madu mau enggak bakalan mau pastinya juga. Mau lah sok gera. Soalnya kan aku teh kalau bikin video-video kan suka ngasih itu siapa aku bilang ini mah konten aja dah gitu. Jadi percaya udah kan judulnya juga kerja di Bandungnya gitu bikin video. Ternyata kehatian gitu jadi teman yang jadinya teman jadi manten gitu maunya Fadila. Nah sekarang mama harus tahu semuanya gitu. Mama udah tahu ini kita setuju. Lebih baik dibatalkan semuanya. Aduh. Aduh. Pikiran kamu so ini yang remind aku tuh ya. Kumaha tuh mama ya abi jadi langsung ngedown ki langsung tari iski. Nggak kumaha deh ya. Soalnya kalau tadi ngobrol di rumah juga nggak enak sama orang-orang banyak rumah bisi kaget, si Mimi bisi kecewanya. Ya pasti semua segala orang macam kecewa. Jadi kecewa gitu ta. Jadi daripada kesana dulu bisi ngamuk gitu ke Asel, jadi Asel mah langsung ngomong dulu ke mama gitu. Pasti semua kecewa udah gini mah, termasuk mama juga kecewa. Asel minta maaf dah, ini mah takut dari awal gini Asel, jadi bingung gimana coba. Ya. Gimana tuh yang? Ya, mama karunya geus. Udah capek-capek ini itu Asel juga sama. Biarin mendingan capek aja daripada dijadiin nikah. Goblok. Kasihan ke si dedeknya. Mama tetega. Tapi mama juga harus kasihan ke aku atuh. Aku kan juga udah sejauh ini ya, sama mama berpikiran gini mungkin itu teh bukan jodohnya gitu aja. Jodohnya sekarang. Makanya terus dipersatukan dan enggak ada yang bisa gantiin Dede juga selama ini. Sama juga Fadila juga udah cinta ke aku cenah gitu.
ah cinta-cintaan kayak gitu mah dan apa cinta sama menyakiti Rido ya mama saya sebagai orang tuanya dan nggak ada bakalan ada juga sih orang tua aku juga menyadari itu ya. Siapa yang jadi mau anaknya di jadi laki-laki teh nggak bisa seenaknya kayak gitu ya. Tapi udah gimana tuh dama? Nyata kumaha mama oge entah setuju tetega mama oge ngawinkan anaknya. Coba si dede teh suruh bapakna coba dicandu. Sama asal dukanya tim. Tapi dah asal mah nggak akan lah kalau nyakitin mah dah ini mah udah terjadi gitu mama dukung gitu ah nggak bisa kasihan si dede nggak bisa mama dipikirin deh mama mainnya nggak bisa iya asal karunya atuh iya nah, mama lebih karunya kasih dede lah mama jangan ngomong ke keluarga udah we mama yang taunya ini mah rahasia kita gitu ah, kalau si asal punya istri hayang ngebikin mama mati berdiri ngeranannya mikiran si dedewe terus umah kue nu dicandung enggak Asel tanggung jawabnya kalau apa-apa ke Asel mama nah dede kan sama ini juga jadi gendut naik 6 kilo berarti bahagia sama Asel teman ayo gendutnya enggak selalu bahagia buat stres teman enggak ayo mama bahagia kalau udah enggak ada tuh masa stres yang jadi gendut pikiran makan gamut apa enggak nafsu ini mah kan fine-fine aja, gak apa-apa gitu permasalahannya dah. Kan di agama juga boleh atuh. Boleh tuh yang gimana dulu disalahgunakan sama kita mah nyandung teh harus mah yang menolong kan aku juga ini tanu janda-janda nu teu marampu baru ari mah nu geulis, nu bahenok, keur dicandung. Nah ini mah awalnya juga dede yang mancing-mancing aku yang minta foto segala macam jadi ya namanya laki-laki ya sudah mah dipancing cewek mah kumaha sok gitu nggak apa-apa lah nikah aja bulan depan ya ah mama. Enggak ah pending aja dulu ah ini mau diceraikan dengan alasan apa tuh itu yang iya makanya udah we ayo nama lanjut sama itu hubungan rumah tangga perbaiki nggak maunya sama dede aku mah udah cinta ke dede kete dalam munyi si dede ayah dede nunggeli sayang dede kete nyandung dede oh itu mah pasti sih mah kita ini tuh si mama percayain percaya mama percaya tuh percaya asal punya si istri percaya tuh mah tuh yang udah percaya tuh percaya percaya tuh serius ini mama mah ini mah ngomong hati ke hati sebenarnya kamu tuh yang ketawa-ketawa orang lagi ngomong serius kaget gitu percaya nah, asal teh nggak ngomong dari pertama iya takut jadi pas udah terus nanti ari ngomong ke mama kemarin bertiga teh aku maha geningan pengen bahagia si dede pengen naon ay ternyata enak si gaknya main berarti bukan ngebahagiain atuh ini sebelum semuanya terlambat asal ngasih tahu dari sekarang gitu udah terlambat ay nama mumpung belum terlambat belum nikah kan belum ijab kabul tapi kalau dicerai dulu mah mama setuju dicerai itu teh kudu aya alasan naon da ujug-ujug kayak gitu gara-gara udah enggak cinta we gitu jadi cinta ke dede gitu udah bosan ah udah enggak suka nah, udah enggak asik dede mah asik gitu tah ceraikeun we gitu ya nanti tapi enggak apa-apa we nikah dulu we mah nanti masa ceraiin itu pihak kesana mah gampang urusan aselnya ya teh bisa terus naar surat NA itu bisa ya, bisa nikah deui tah makanya asel teh sebenarnya itu mah yang diberatkan teh dari kemarin teh mau ngomong karena banyak orang jadi KTP asal yang asli di Jakarta teh gak bisa dipindahin karena nah emang statusnya suami istri gitu nah yang dicari mah kan belum waktu itu pindah dari Bandung ke Jakarta kan masih bujang nah pas di Jakarta nikah gitu makanya gak bisa kalau kemarin ngurus NA asal ke Jakarta juga dah kudu cerai heula kan nah gitu mah logikanya teh sebenarnya pasti mama juga ganjal kan kemarin nah ya nah gitu pakai KTP etanya nah sebenarnya mah itu mah ah jauh ini sebenarnya tim mimitin aja teh ketam loh gimana ngeprank ya sumpah demi Allah bohong bujang demi Rasulullah bujang salah pernah nikah jeung sasaha ieu mah aku teh tadi mah heureuy soalna ieu mah bukan heureuy ini mah saya teh rek vlog jeung mama minta izin tapi ai minta izin mah kan mama juga udah menyuruh untuk
menikahi gitu kan. Jadi bingung, jadi tadi teh kepikiran saya langsung ke si Dedete tadi ngechat bilang aku mau ngeharian si Mama cak. Tapi jangan dikasih tahu si Terame cak teh. Soalnya aku mau ngonten jeung Mama ieu. Dari minta izin ngumpul doang mah kan bisi. Jadi prank bohong tak mau masih. Tapi benar serius gitu itu tetap punya gitu. Enggak demi Allah. Teh teh rezeki mah teboga istri. Salah kasa. Aku minta maaf ini mah, aku kejailin. Ini pranknya berhasil guys. Gak boleh sih. Candung teh temenang nyamanya. Pemali karena ada sebenarnya. Iji wae cantang tuhnya. Benernya. Jadi istri juga pasti diduain mah ngebatin nyaman. Mama hayangnya runtut raut si raut. Pun nepikan ke cuma makin nepi ke paket rap itu. Bener tuh guys. Tapi mama bisa percaya apa percaya bisa? Oh, jadi mama tuh bingung. Nah, benernya. Tapi pas umum KTP gitu mah percayanya. Pas KTP Arjasari, cuma mana? Nah, KTP mana Arjasari? Nu Jakarta nah embung gitunya. Bebelaan nembaknya. Bebelaan udah capek, jadi kita juga sudah memulai proses ini teh guys, doain aja sampai hari hanya ya. Lancar. Jadi. Mama di kontenin ini tiba-tiba langsung di prank kalau bilang udah punya istri mau dia restu rasa juga tuh gak akan amit-amit suami menariknya mahnya gitu mahnya kalau apa di meeting punya istri mama pasti di tengah jauhannya si mami oge pasti wah heboh web gitu head on itu alhamdulillah bujang kene abi mama mah tidak aduh budak gitu udah pasti pada tahu mama teh bingung ya teh. So guys, video segitu aja ya. Jadi ini adalah momen vanilla. Kita mau jalan bentar lagi mau sampai tapi mirip juga. Gak guys? Mirip. Tapi kan mamanya ya. Mama malah galak guys. Jadi tadi sempat deg-degan si coba lihat badannya ini. Gitu kan sehari padahal langsung kia. Jadi sempat deg-degan juga. Jadi segitanya videonya. Makasih udah nonton. Doain kita menuju sampai semana hambrah lah pokoknya Maya. Maafin Aselnya mah udah diheureuyan, siapa pun yang enggak apa-apa gitu. Mama tuh cuma capek. Soalnya Bapak Ola juga alhamdulillah dari pertama baik gitu, welcome, enggak aneh-aneh juga, enggak galak ke segala macam gitu. Jadi buat yang pengen tahu Mama Fadila, inilah Mama Fadila, Mama Ola ya. So, segitu aja videonya, makasih udah nonton, sehat-sehat terus buat